Assalamualaikum sahabat Kira Hayatin. Alhamdulillah, titipan amanah wakaf mushaf yang sahabat berikan telah tersalurkan kepada calon hafiz, hafizoh, majelis taklim, musola, dan madrasah. Periode bulan Oktober 2022 ini sebanyak 1.843 mushaf disalurkan ke 7 area, 38 titik lokasi di wilayah Indonesia. Lokasi penerima manfaat wakaf Al-Quran diantaranya di wilayah Tangerang sebanyak 130 mushaf, DKI Jakarta sebanyak 398 mushaf, Bekasi sebanyak 310 mushaf, Surabaya sebanyak 250 mushaf, Cirebon dan Kuningan sebanyak 490 mushaf, Surakarta sebanyak 70 mushaf, dan Kalimantan Selatan sebanyak 195 mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Dewan Guru di MDA Rohman, Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Geraha Yatim dan Dua Apa yang telah memberikan Al-Quran kepada MD kami. Mudah-mudahan pemberian ini bermanfaat bagi kami semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Geraha Yatim yang telah mewakafkan Al-Qur'annya kepada donatur semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan debat bermanfaat, dan mudah-mudahan pula menjadi barokah dan wasilah kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungan ke TKTP kami, TPA Nurul Jannah, yang berada di Tegal Perang Selatan 1, RT 01 RT RW 02 nomor 44, ya, yang telah memberikan Al-Quran, ya, dan yang lainnya, ya, kepada santri-santri kami, ya, sehingga santri-santri kami alhamdulillah, ya, bisa untuk siap, ya, mempelajari Al-Quran yang telah diberikan oleh, ya, insyaallah Quran ini akan kami manfaatkan terutama bagi para santri-santri untuk menghafal, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Geraha Yatim Piatu dan Dua Fa yang telah mewakafkan Al-Quran ini kepada pondok pesantren takhusus Geraha Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahan Muhammad mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah sana jaza kepada para donatur atas penyaluran Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang Bapak Ibu salurkan bisa bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran sahabat, teriring doa dari para penerima manfaat sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih. Insyaallah kami akan terus istiqomah menyalurkan seluruh titipan sahabat untuk membantu para calon hafiz hafizoh yang membutuhkan mushaf Quran yang layak. Semoga program ini menjadi salah satu tabungan terbaik kita untuk bekal di akhirat kelak, dan juga menjadi penolong di alam kubur juga yaumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.